Terima kasih. Memang kita ini ada satu hal yang memang perlu kita sikapi dengan arif tentang jumlah siswa yang diterima di SMP 3 Lubir, SMP 4 Kalibagor, SMP 3 Wangon, dan SMP 4 yang ada di Gedung Banteng, yaitu yang di atas. Mengapa? Karena memang SMP-SMP itu merupakan satu jawaban terhadap pada saat itu kondisi untuk membuka akses layanan peningkatan mutu dan perluasan wajib belajar. Sehingga kalau nanti misalnya sampai tahun pelajaran baru kok masih ada yang berminat untuk mendaftar di SMP itu masih dimungkinkan. Karena memang kita ingin memberikan layanan kepada masyarakat untuk bisa bersekolah dalam rangka tuntas wajib belajar. Jadi SMP 3 Lumbir ini sebetulnya kalau tidak ada di sana ya masyarakat sana kesulitan. Sehingga tetap kita berikan peluang, kita berikan waktu untuk mereka bagi yang mau bersekolah di sana masih kita silakan. Artinya memang ada pendaftaran susulan ya untuk khusus untuk ya, sekolah. Untuk sekolah 4 sekolah ini masih kita berikan peluang untuk membuka diri terhadap penambahan jumlah peserta didik. Kendalanya apa sih Pak? Kok bisa sampai ini mungkin karena daerahnya terpencil atau? Karena yang pertama tentu adalah letak geografis. Kan cukup terjauh, apalagi SMP 3 Lubir itu kan tinggi dan jauh. Kemudian SMP 4 Kalibagor juga agak pinggir ke sana. Kan rata-rata anak-anak sekarang ini kan suka dengan hal-hal yang sifatnya agak ke kota-kotaan. Tetapi saya yakin masyarakat di sana itu masih mengendaki SMP itu bagi mereka masyarakat yang memang kurang mampu dari sisi pembiayaan agar mereka bisa menyekolahkan putra-putrinya di sana. Artinya dengan kekurangan itu enggak mempengaruhi ini Pak nanti proses belajar mengajar ya? Oh tidak. Artinya kita ini selama untuk layanan pendidikan dan untuk perluasan akses masih dimungkinkan. Karena memang apalagi dengan pelaksanaan kurikulum sekarang ini, IKM memberikan ruang kreativitas kepada sekolah dan guru untuk melakukan pengkayaan-pengkayaan dan kreasi-kreasi untuk itu. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.